Selamat datang kembali di channel Bola Licin, channel yang membahas tentang dunia sepak bola teraktual dan terpercaya. Oke, baik, kali ini saya akan membahas kembali tentang salah satu pemain Timor Leste yang saat ini sedang diperbincangkan di media sosial, atau dengan kata lain sedang lagi viral. Pemain tersebut bernama Claudio Gomez Osorio. Namun sebelum lanjut, bagi siapa saja yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terupdate sepak bola lainnya. Warga bumi Lorosai kembali digemparkan dengan munculnya pesepak bola keturunan yang bermain di salah satu klub Liga Inggris. Dia adalah Claudio Gomez Osorio yang diketahui saat ini memperkuat klub Liga Inggris Reading FC U21 dan pernah memperkuat timnas Inggris U15 dan U16. Claudio Osorio lahir di Inggris 26 September 2002. Ayahnya bernama Candy Osorio, terkonfirmasi berasal dari Timor Leste, yang saat ini berdomisili di Inggris bersama istri dan anaknya. Pemain yang disapa Adio itu sudah 9 kali tampil membela Reading FC dengan menyumbangkan 1 kali asis dan masih tanpa gol. Sebelum membela Reading FC, Osorio pernah merumput di Liga Utama Irlandia bersama klub Cobh Ramblers FC dan berhasil meraih gelar Munster Senior Cup Champion yang merupakan gelar perdananya. Sebenarnya Timor Leste memiliki pesepak bola berbakat yang berkiprah di luar negeri yang belum diekspos ke media. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemain keturunan tersebut mau membela timnas Timor Leste? Sebelum Osorio, ada pemain keturunan Timor Leste lainnya yang sempat viral. Dia adalah mantan pemain Liverpool Fabio Carvalho. Namun pemain yang saat ini merumput di Bundesliga bersama klub barunya RB Leipzig menjadi perdebatan dan belum ada kejelasan terkait keturunannya dari Timor Leste.